over again. Here they go forward, maybe for the last time. Beautiful work on the ball. Looking for this winning goal. In the chance. Well, that's an absolutely stunning strike. Well, they've got this late goal. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Road to Endgame Bayern Munchen guys. Okay, di episode kita yang sebelum ini kita sudah ada statistik-statistik untuk player lah guys. Okay, untuk player of the month contestant kita ada si Lewandowski dan juga si Goretzka buat masa sekarang ini guys. Okay, si Lewandowski 4 gol dijaringkan dan juga 2 assist, manakala pula si Goretzka dapat 4 gol juga tapi hanya 1 assist. Okay, so si Lewandowski yang mendahului sekarang lah guys untuk player of the month kita, division rival kita yang untuk bulan Februari ini guys. Okay, so di sini kita akan sambung lagi, kita ada formation baru dan juga kita ada subs yang baru guys. Okay, super subs yang baru, aku ada beli beberapa player yang baru tapi tidak semua guys. Okay, sebab ada player yang masih aku belum dapat lagi. Di sini aku ada beli si Gnabry, si Musiala, si Tolisso dan juga si Sar guys sebagai super sub kita guys. Tapi insyaallah nanti next episode kita boleh lengkapkan super sub kita situ guys. Apa ini kita boleh penuhkan kita punya super sub di situ. Jadi di sini kita akan pakai 4-3-3 holding guys. Okay, kita akan pakai left wing dan juga right wing. Kita akan pakai CDM macam biasa lah guys. Okay, untuk si Kimmich di situ beraksi. Jadi tanpa buang masa lagi guys. Okay, kita akan sambung di sini dan harap kita boleh dapatkan kemenangan-kemenangan yang mantap di episode kita kali ini guys. Okay, kita berada masih lagi, okay, masih lagi berada di world class 2 tapi tidak apa, kita pelan-pelan guys. Aku cuba buat episode ni setiap hari, insyaallah lah guys. Mungkin aku ada skip satu hari macam tu, okay, tapi aku usaha untuk apa ni upload setiap hari lah episode RTEG kita ni guys. Okay, so di sini kita tekan play match kita yang pertama macam biasa, satu episode 5 match guys. Okay, cukup 5 match. So di sini match kita yang pertama dengan formation apa ini, holding 4-3-3. Sini kita jumpa siapa namanya nih, Ice Z. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, kita tuan rumah. Oke, okay, kita tuan rumah guys. Match kita yang pertama, lawan kita berkunjung di Stadium El Medio kita. Cantik dia punya squad. Oke, okay, Jorginho, Mount dan juga Barella di bagian mid. Oke, okay, kick off dimulakan. Di sini Lewandowski mendahului untuk player of the month kita guys, untuk calon player of the month kita bulan Februari. Davis ke belakang untuk Upamecano. Okey, korang boleh komen di bawah korang suka angle kamera nombor berapa guys. Okey, kali ini aku pakai angle kamera nombor 1 guys. Okey, korang boleh komen di bawah korang prefer kamera yang mana guys. Lewandowski sini roulette pas ke Koma di bahagian tepi, open a fake shot. Okey, cuba menewaskan Hakimi. Hakimi, Koman untuk Lewandowski ke tengah, dijaga oleh Boyata, berjaya melepaskan rembatan tetapi kurang tepat rembatan yang dilakukan oleh Lewandowski. David di sini cuba dikejar oleh Kimmich. Masih lagi David mengawal, diantarkan kepada Grealish. Dipercaya direbut oleh Upamecano sini, cuba melancarkan serangan Lewandowski pas kepada Koman. Oi, susah mau dilimpas Hakimi ini guys. Okey, Kimmich untuk David, terlepas di bagian tengah. Mungkin melepaskan rembatan di sini. Mampukan Noya menghalang? Tidak mampu guys. Kencang rembatan yang dilakukan oleh David. Situ gol pertama berjaya dijaringkan oleh lawan kita. Ay, Koman, kau mengawal. Tengah untuk Sabitzer, triangle dibuat. Koman sini, kau mengawal. Pas yang kurang kemas daripada Koman. Jaya direbut sini, Barella ke tengah untuk David. Jorginho, Mount. Bahaya, bahaya, bahaya. Cut dilakukan situ ke tengah mencari Barella. Dijaga rapi tetapi free kick diberikan oleh pengadil sini. Kita cuba defend. Tanduk, tanduk, tanduk. Nice, nasib sempat dihalang oleh Lewandowski. Davis pas ke depan tapi tiada orang di depan. Oke, babak kedua masih lagi ketinggalan 1-0 di match kita yang pertama. Harap di sini kita boleh dapatkan gol penyamaan. Lewandowski masih lagi buntu. Pas kepada Koman. Lewandowski membuka lorong di bagian tepi. Koman terlepas bola di situ, dikawal rapi
Api berjaya dipotong oleh Lewandowski di sini, berjaya mengawal kembali Koman untuk Sabitzer. Cuba mencari ruang, berjaya dikawal dari Lewandowski, cuba masuk ke dalam. Ayah, tetapi dijaga oleh Boyata. Cuba melancarkan lagi serangan di sini lawan kita, Jorginho. Oleh Grealish ke tengah untuk David Mount, mungkin di-cut. Okey, berjaya dipotong situ. Biasa oleh Kimmich. Lewandowski meminta bantuan. Ini Koman tengah. Oh, lepas Koman. Koman pula. Ah, cuba pas ke Goretzka kembali di situ, tetapi terlampau kuat pula. David terlepas. David lagi kita naikkan Noya di sini. Noya dinaikkan, berjaya dihalang oleh Noya. Save yang critical di situ guys, okey. Sangat-sangat penting save yang dilakukan oleh Noya. 1-2 cuba dibuat sini, berjaya lepas. Gana dinggan dua play Koman dan juga Lewandowski. Cuba cut inside tetapi agak lambat dan penat sudah si Koman. Itulah dia, habis masa 90 minit match kita yang pertama. Kita kalah 1-0. Okey guys, match kita yang kedua. Di sini kita lawan user ID blank. Team yang not bad. Okey. Harap di sini kita boleh menang. Jorginho untuk Mount. Daripada Salah, Kroos. Grealish. Kali kepada Kroos lagi satu kali. Kalau korang ada Kroos, aku tidak pasti gameplay si Kroos bagus atau tidak. Korang boleh komen di bawah. Kroos sini bagian tengah, cuba cut inside. Mungkin finish dilakukan, berjaya ditepis keluar oleh Noya. Nice sekali. Tapi Kona di sini, Kimmich di dalam kotak penalti. Pada Sané, clearance dibuat. Tidak apa-apa, santai-santai. Masih dalam kawalan Carles Puyol. Untuk Alex, jauh mencari Salah di bagian tengah. Kroos dibiarkan di bagian tengah, jadi kawal situ, diblok oleh Sule. Counter attack coba dilancarkan di sini, play kita. Nice, lelencence yang dilakukan oleh Koman. Diantarkan ke tengah mencari Sané. Mampukah Sané menanduk bola di situ? Gol pertama berjaya dijaringkan oleh Leroy Sané. Hasil skill yang kemas daripada Koman berjaya menewaskan right back lawan kita di situ. Tidak pasti siapa tuh guys, okey. Tapi ya, gol yang berpunca daripada Koman di bahagian sayap kiri kita. Jaya menghasilkan gol. Kita mendahului 1-0. Goretzka tenang ke belakang untuk Sule. Okey, nice. Davis ke Koman. Ke depan untuk Lewandowski. Double tap Lewandowski. Larian cuba dilakukan oleh Sané sini. Cuma lepaskan diri daripada kawalan Nuno Mendes, tapi dibantu oleh Carles Puyol sini. Grealish, oh lepas. Lepas, tertinggal di belakang Hernandez. Mungkin cut inside dilakukan sini. Jaya masuk, Mount di bagian. Lepaskan rempatan tetapi ditepis oleh Noya guys, okey. Okey, second half masih lagi mendahului 1-0 guys, okey. Kita perlu cari satu gol lagi, lawan kita main full attack di sini guys, okey. High press. Ya, high press. Okey, nice pass daripada Sané ke Goretzka. Tidak berjaya dikawal oleh Lewandowski pula. 1-2 mungkin dibuat di sini. Ya dah, okey. Mount di bagian tengah. Kita perlu jaga-jaga di bagian tengah ya. Okay, dia suka cut inside di bagian tengah. Jadi kawal Lewandowski. Terlepas kembali situ Arnold. Untuk Salah di bagian tepi. Masih lagi Salah, mungkin cut, di cut nih. Dia cut. Ah, okay. Ah, di bagian tengah kosong, Salah. Bahaya kalau terlepas guys. Okay, Jorginho di bagian tengah lagi. Berjaya dikawal oleh Kimmich di situ. Nice. Tapi untuk Koman. Oh, Koman melakukan larian di bahagian sayap kiri sini. Jadi kawal. Masih lagi Koman. Lane change. Oh, lepas. Bahaya Koman kalau terlepas. Melepaskan rembatan tetapi mencari Neopos. Jadi halang oleh penjaga gol lawan, yes. Patutnya kita cari Vapos. Tandukan mencari Goretzka. Koman. Jadi kawal. Ditolak situ tapi tidak apa-apa. Koman meneruskan lariannya. Ditolak di situ oleh Boyata. Terus mengasah Koman. Tetapi habis masa pula. Kita menang match kita yang kedua guys. Okay, 1-0. Okay guys, match kita yang ketiga di sini. Okay, kita sudah menang satu kali, kalah satu kali. Sini lawan kita pakai 3 center back. Okay, memang agak susah sedikit sini. Kita tembus di bagian tengah. Jadi harapan kita untuk tembus
daripada Coman dan juga Sané di bahagian kiri dan kanan sayap kita. Okey, Davis masih lagi mencari kemenangan di sini pasukan Bayern Munchen. Kita Hernandez ke belakang untuk Sule. Kimmich masih lagi belum ada super sub yang dipakai. Mungkin nanti kita akan pakai di second half kalau kita leading 1 ataupun 2 gol di second half. Oh, nice sekali berjadi cari situ. Kembali kepada Kimmich. Kimmich melepaskan rembatan untuk gol yang pertama. Akhirnya Kimmich. Aku rasa ini jaringan dari para Kimmich yang pertama. Okey, hasil 1-2 daripada Goretzka di situ. Dia dari bahagian tengah tadi. Jadi asis kedua daripada Goretzka. Dan juga gol pertama untuk Kimmich. Tidak pasti kalau gol pertama atau tidak. Okey. Sané lakukan larian. Coman berjaya dicari. Masih lagi Coman. Open up fake shot, cuba masuk ke dalam. Masih lagi Coman. Open up fake shot lagi satu kali. Ke tengah mencari Sule. Sule melepaskan rembatan. Oi, kenapa si Sule di depan, guys? Jaringan pertama si Sule. Jadi si Upamecano ada gol, si Sule ada gol sudah. Jadi di sini kita akan buat pertukaran pertama kita, guys. Okay. Di mana di sini kita akan masukkan si Musiala dan juga kita akan masukkan si Tolisso dan juga kita akan masukkan si Muller, guys. Oh, tidak. Mungkin tidak, guys. Okay, kita akan tetap masuk si Lewandowski sebab si Lewandowski rasa tidak mau keluar tuh, guys. Okay, dia tidak mau keluar sebab dia mau goal scoring terbanyak di squad ini. Tetapi di sini kita dalam kita setting kita punya substitution, kita dia take pula di sini, guys. Okay. Gol dijaringkan oleh Roberto Firmino situ. Itu yang bahaya tuh, guys. Okay. Okay, Hernandez sini berjaya merebut bola. Pas tenang untuk Sané. Cari Tolisso, jadi kawal Tolisso. Nice kawalan daripada Tolisso. Masih lagi Sané. Okey, main auto play sini nampaknya. Tolisso lepaskan rembatan pertama ya. Jaya di blok. Tidak apa, dikawal oleh Lewandowski. Untuk Coman di sini, lepaskan rembatan Coman. Terkena tiang pula. Mencari foul post di situ. Jadi Musiala akan masuk ke sini menggantikan Sabitzer. Sule, jaringan pertama. Sule daripada luar kotak penalti. Alamak, mantap sekali Sule. Masih lagi sini lawan kita. Jadi kawal. Okey, lontaran ke dalam. Oh, Insignia. Tengah untuk Kok melepaskan rembatan. Jadi blok. Lewandowski. Oh, cuba mencari apa ini? Coman kembali. Tapi tidak dapat pula passingan daripada si Sané situ tadi. Kurang kemas. Oh, nice sekali. 1-2 dibuat oleh Sané dan juga Lewandowski. Kembali kepada Lewandowski. Menjaringkan gol yang kelima daripada Lewandowski. Gol machine pasukan Bayern kita, guys. Berjaya menjaringkan gol kelima di episode kita yang ke-8. Dan lawan kita sini masih lagi tidak berputus asa, terus menyerang. Gagal situ. Kurang kemas pas dibuat. Usialah depan untuk Lewandowski. Masih lagi mencari gol. Masih lagi Lewandowski. Lencen. Oh, lepas. Gol ke-6 berjaya dijaringkan oleh Robert Lewandowski. 6 gol berjaya dijaringkan. Gol ke-4 kita. Jadi kita menang. Kita terus pergi ke match kita yang ke-4, guys. Okay. Okay, guys, match kita yang ke-4 di sini. Kita akan melawan Man United. User ID sini striker Zlatan, guys. Okay, ada orang pakai Zlatan sebagai striker di head-to-head. Jadi ini match pertama kita jumpa Zlatan. Kita berkunjung di Stadium Olympic. Lawan kita di sini masih lagi ramai free to play yang tidak sampai di bahagian apa ini, stadium baru, yaitu Stadium El Medio di bahagian Star Pass free to play. Sile Gundogan, lambung antaran cari Milinkovic. Ibra lepaskan rembatan tetapi terjadi blok. Upamecano. Sule. Jaringan si Sule, aku masih belum move on lah. Cantik dia punya jaringan. Luar kotak penalti. Center back to West menjaring. Sabitzer. Untuk Coman, jauh untuk Coman. Open up fake shot, cuba menewaskan Joao Cancelo. Tertewas Joao Cancelo. Berjadi kawal lagi daripada Coman sini.
dijatuhkan. Tapi clean kata pengadil, bersih tackle yang dibuat Ibaria. Cut di situ, cari Gundogan kembali. Mule. Oh, kemas. Pas yang dilakukan oleh pasukan lawan kita di sini. Tabitse. Jauh meninggalkan posisi situ Upamecano, kembali ke posisinya. Kimmich coba membantu Mule. Nice, pressure terus dibuat situ oleh kita punya CDM Kimmich. Dia dapat bola lagi sini, rembatan. Alamak, corner pula. Lewandowski, masih lagi Lewandowski, dikejar oleh Van Dijk. Kosong Kimmich. Arahkan Kimmich, dia mengawal sini. Masih lagi Kimmich. Aduh, aku mau buat lane change tapi tidak respon pula. Di Maria untuk mula. Aduh, habis kita. Di Maria masih lagi bawa 1-2 situ, dapat dibaca oleh Davis. Kita lagi 1-2. Okey, kali ini limpas Lewandowski. Masih lagi Lewandowski. Back shot Lewandowski ke tengah to Goretzka, hill to hill, lepas, tackle dilakukan. Masih lagi Goretzka. Alamak, peluang terakhir mungkin daripada Goretzka tadi terlepas. Jadi sini 0-0. Kurang gol episode kita kali ini, tapi tidak apa-apa guys. Oke, kita terus pergi ke match kita yang terakhir. Oke guys, match kita yang terakhir sini, match kita yang ke-5 guys. Oke, match kita yang ke-5. Tadi kita seri, di sini kita lawan hampir full Chelsea guys. Kalau dia full Chelsea ini mungkin mantap nih guys. Oke. Lakaka lagi di situ. Lakaka akan berjumpa dengan Lewandowski. Lakaka guys, Lakaka. Kimmich ke belakang untuk Sule, tenang mengawal Hernandez untuk Sané. 1-2 triangle coba dibuat situ, mencari kembali pada Sané. Kita tes kepala si Lewandowski sini. Lewandowski golazo, berjaya menanduk tetapi kurang kemas tandukan yang coba dibuat oleh Lewandowski. Diasak situ oleh Rodiger tadi. Tapi tim apa? Itu cross kita yang pertama dan peluang tandukan daripada Lewandowski situ tadi. Yang pertama juga. 1-2. Oh, kemas. Tunjukkan ke tengah mencari Lewandowski, lepas. Dikawal oleh Alaba. Kimmich dapat kembali bola sini pada Coman. Roulette coba masuk ke dalam, open effect shot coba dibuat. Coman ditanduk oleh Goretzka. Kurang tepat tandukan daripada Goretzka. Aduh, lepas sudah si Coman tuh guys. Ya, yeah. Nuno Mendes. Mount untuk Pulisic, dikejar situ. Kejar. Nice tackle daripada Kimmich. Lewandowski jauh mencari Coman. Oh, sampai. Masih lagi Coman. Ball roll daripada Coman. Nice. Terlepas, terekspos di situ. Kembali kepada Sabitzer sini. Alamak, ref dijatuhkan Sabitzer tetapi tiada whistle dibunyikan oleh tiada whistle ditiup oleh ref. Alamak. Okay, nice kawalan. Nice. Okay, Hernandez. Ragoretska. Oman. Ops, menjadi kawal. Ditolak oleh Navas. Teruskan kata pengadil. Mount sekarang ini. Pulisic mungkin cuba akan mencari Lakaka di sini bagian tengah. Ya, Lakaka di bagian tengah. Kalau masih lagi Lakaka. Jadi kawal situ Hernandez, nice. Tackle dibuat oleh Hernandez. Habis masa pertama 0-0. Oke, babak kedua masih lagi belum ada gol. Lakaka di sini dijaga oleh Sule. Rapi kawalan Sule dan juga Upamecano, dijaga Lukaku depan tiang gol sini. Lane change daripada Coman. Cuba ini menggunakan lane change move-nya lagi di sini. Masih lagi Coman. Ball roll cuba masuk ke dalam. Ah, ya lepas kali ini. Jauh clearance, cari Lakaka, jadi kawal oleh Upamecano. Sekali lagi Upamecano dan juga Sule berjaya mengawal Lakaka di bagian tepi. Savitsa cari Coman. Open effect shot. Kosong di bagian tengah. Ditolak Savitsa. Aduh, sayangnya guys. Kimmich, ZX sekarang nih mengawal bola. Dijar oleh Sule, jadi rebut. Okay, nice. Habis. Oh, lepas kali ini Coman. Masih lagi Coman. Back shot daripada Coman mencari Kimmich. Coba masuk ke dalam, ditolak
Oliver Fernandes, Bruno Fernandes. Masih lagi mencari peluang-peluang guys di sini. Goretzka untuk apa ini? Sabitzer. Oh, kawalan lagi yang kurang kemas. Berjaya direbut kembali. Rembatan daripada Sabitzer ditepis keluar oleh Mendy. Kenapa Mendy? Aduh. Kenapa di save pula? Aduh. Okey, sini Kona. Mampukah play kita buat sesuatu sini? Sule. Tandukan berjaya dijaringkan oleh Sule. Dua gol berjaya dijaringkan oleh Sule di episode kita kali ini. Defender kita si Upamecano 1 gol, si Sule 2 gol. Okey, mantap sekali guys. Okey. Defender kita yang selamatkan kita di sini yaitu Sule. Nerusi antaran corner yang dilakukan oleh Kimmich, kemas antaran yang dilakukan. Sini Coman mengawal bola. Masih lagi Coman. Jangan cari orang di tengah, Sabitzer. Oh, Goretzka terlepas di bagian tengah. Gol kedua dijaringkan oleh Sabitzer. Ay, Sabitzer pula. Goretzka. Gol kelima Goretzka. Dan assist daripada Sabitzer. Berjaya lepas tadi. Jadi itulah dia. Mungkin 5 minit masa tambahan di sini. Lawan kita sudah tidak mau main. Ya. Jadi kita menang. Tandukan Davis. Coman ke belakang. Badiasak. Okey, sini for free kick. Jesus Navas. Okey, habis masa. Iya, yeah, kita menang guys. Okey. Jadi itulah dia. Kita punya episode kali ini di head to head bersama Bayern Munchen guys. Okey. Jadi guys, itulah dia di episode kita kali ini bersama Bayern Munchen kita di sini guys. Okey. Dan progress untuk Lewandowski masih jauh lagi guys. Okey. So ya, yeah, kita kena tunggu lama lagi lah untuk team of the Lewandowski kita guys. Okey, sebab di sini ID ni free to play guys. Okey. Jadi ya, itulah dia episode kita kali ini. Kita ada seri 1, kalah 1 dan 3 menang, which is not bad. Okay. Dan statistik nanti aku akan update lah guys. Okay, di community post aku. Jadi guys, itu saja di episode kita kali ini. Harap korang enjoy apa ini, kita punya gameplay head to head kali ini di RTEJ Bayern Munchen guys. Okay. So ya, yeah, kalau korang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Kita sangat-sangat dekat guys. Okay. Memang laju lah, memang kurang amazing lah guys. Okay. Beuh. Oi, memang laju guys, kita naik channel kita guys. Oke, okay, so ya, aku memang bersyukur sangat-sangat guys. Oke, okay, alhamdulillah kita sudah dekat ke 6K guys, dalam 100 subscriber lagi tadi. So ya guys, aku memang mind blowing sekarang nih guys. Oke, okay, aku tidak tahu kenapa channel aku sekarang ini meletup. So ya, terima kasih guys korang support channel nih dan tengok sih di setiap video aku. Kalau korang tengok sampai ujung sekarang nih, korang memang legend lah guys. Oke, okay? Korang boleh komen di bawah. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Epic, sign out. Peace.